Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami membawa sebuah kisah yang mengharukan tentang bagaimana ukhuwah, atau persaudaraan Islam, mampu membawa seorang pria dari Amerika ke jalan kebenaran. Dalam video ini, kita akan menyaksikan perjalanan spiritual seorang pria dari Amerika yang diperkenalkan pada Islam melalui kebaikan, kasih sayang, dan ukhuwah Islamiyah yang dia temui dari saudara-saudara muslimnya. Melalui bimbingan mereka, pria tersebut akhirnya memutuskan untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Kisah ini juga mencakup momen yang mengharukan ketika ibunya, terinspirasi oleh kebaikan Islam yang dia lihat dalam hidup anaknya, juga memutuskan untuk menyusul langkahnya dalam memeluk agama Islam. Judul, Ukhuwah Menuntun Pria Amerika Ini Bersyahadat, ibunya kemudian menyusul. Secarik kertas yang membuat Ahmad Faisal memeluk Islam. Allah memilih hambanya untuk diberikan hidayah. Mereka adalah orang-orang spesial yang kelak mendapatkan posisi mulia di akhirat. Kisah tersebut bermula saat seorang pria bernama Khalid Yasin yang kini berubah nama menjadi Syekh Daud Ahmad Faisal sedang menempuh perjalanan menggunakan kereta. Kala itu, ia menemukan surat yang berisi satu halaman penuh. Di dalamnya terdapat surat Malkolm ke-10 dari Makkah bertuliskan kata Makkah, Nabi Muhammad, Ka'bah, Al-Quran dan Haji Arafah. Ahmad saat itu mengaku belum mengetahui apa arti dari kata-kata tersebut. Sehingga ia berusaha mencari tahu menggunakan perangkat ensiklopedia Britannica. Meskipun pada masa itu belum ada sosial media, tapi ia menjadi orang beruntung yang memiliki ensiklopedia Britannica untuk mencari pengetahuan tentang surat yang ditulis oleh Malcolm. Sampai akhirnya, Ahmad mengetahui arti dari tulisan dalam surat itu. Ia mengerti mengapa Malcolm memilih bersyahadat. Dalam kisahnya, Malcolm mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Makkah dan melaksanakan ibadah. Ia merasakan semangat persatuan dan persaudaraan di sana antara puluhan ribu peziarah di dunia. Meskipun mereka semua berasal dari ras yang berbeda, kulit yang tak sama, bentuk rambut yang berbeda-beda. Tetapi, Malcolm tidak melihat adanya perseteruan antara mereka. Itulah yang membuat Malcolm merasa dihormati dan dianggap sederajat karena kepercayaan mereka satu, yaitu Allah. Ahmad mempelajari Nation of Islam buku Malcolm X. Ia memahami setiap untaian kata yang menjadi perjalanan Malcolm. Hingga tiba pada satu acara yang menghadirkan Malcolm di Harlem. Ia mendatangi tempat itu untuk mendengarkannya dengan mengambil posisi di atap rumah bersama dua orang lainnya. Namun, petugas keamanan melihat ia dan langsung menyuruhnya turun. Saat itu pula ia menyaksikan Malcolm dibunuh, tepatnya Februari 1965. Ada sebab lain yang memacunya memeluk Islam. Ia mempunyai teman bernama Zakariah Rashid yang membawanya bertemu dengan Alwan Rashid, ayah dari Zakariah. Alwan merupakan seorang intelektual luar biasa yang memiliki pemikiran yang otoritatif. Ia berhasil membawa Khalid Yasin menjadi Syekh Daud Ahmad Faisal di Islamic Mission of America pada tanggal 5 Oktober 1965. Dari sanalah Ahmad Faisal melihat Islam secara jelas setelah mengucapkan syahadat. Cerita haru lainnya terjadi ketika ayah Ahmad meninggal dunia tepat usia Ahmad 27 tahun. Ia diminta untuk memandikan dan menguburkan ayahnya sebagai Muslim. Hal itu terjadi karena ibu dan saudara-saudaranya sudah menilai ia seorang imam yang harus mengurus dan bertanggung jawab terhadap orang meninggal yang berada di lingkungannya. Menurut Ahmad, reaksi yang paling berkesan ketika mengetahui keluarganya masuk Islam adalah momen saat melihat ibunya bersyahadat. Setelah sekitar 25 hingga 30 tahun ibunya mengikuti dan menghargai keputusan anaknya itu, namun alasan ibunya memutuskan masuk Islam bukan karena Ahmad. Melainkan istri Ahmad, yaitu Aminah yang berasal dari Somali. Ceritanya, suatu ketika ibu Ahmad ingin mengunjungi gereja, namun tidak mengetahui tempatnya. Sehingga Aminah bermaksud mengantarkan mertuanya untuk melaksanakan ibadah di gereja. Sesampainya di gereja, Aminah memutuskan untuk ikut masuk gereja dan duduk menunggu mertuanya. Ketika Aminah berusaha ikut ke dalam, ibu Ahmad ini menolak dan memintanya untuk menunggu di luar saja. Tapi, Aminah tetap duduk sembari menunggu mertuanya dalam gereja. Pada saat tiba di rumah, ibunya menceritakan kejadian tersebut kepada Ahmad sambil bertanya, apakah boleh wanita Somalia yang mengenakan jilbab penuh melakukan itu?
Ahmed merespons dengan jawaban yang baik. Ia mengatakan jika orang dalam gereja menegurnya dan mengatakan itu adalah sesuatu yang salah, maka ia berkata astagfirullah. Tapi, jika orang dalam gereja mengatakan itu hal baik, maka ia akan mengatakan alhamdulillah. Alasan sederhana itulah yang membuat ibu memutuskan masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Allahu a'lam bisawaf. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan ukhuwah dalam membimbing orang menuju kebenaran dan kebahagiaan. Saat kita berbagi kasih sayang, kebaikan, dan nilai-nilai Islam dengan orang lain, kita tidak hanya mempererat ikatan persaudaraan di antara kita, tetapi juga membuka pintu ke arah hidayah Allah bagi mereka yang mencarinya. Subhanallah, betapa indahnya ketika persaudaraan Islam membawa seseorang menuju hidayah dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mempererat tali ukhuwah di antara sesama muslim, dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.